Oh iya anjir. Sekarang udah ada belum suaranya? Selamat datang. Selamat datang ke channelnya Arat. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja guys. Hari ini kita akan bermain Shield Return Hypebeast. Di mana? Ah! Baru mulai apa ini, Pandu? Ah. Makin ke sini makin sepi tuh maksudnya gimana? Total online player ditinggal lebaran aja 1500. Aduh. Gimana ceritanya? Gua enggak ngerti. Dah, gua pindah ke sil. Bentar lo. Gua habis login. Dah. Kita kayaknya nyicil EXP harusnya hari ini. Kemarin tadinya sih pengen main Jester ya, Jester soalnya kita ada 7 hari sih. 7 hari main DG. Jadi mendingan mana, guys? Mendingan main Mage atau main Jester? Gue pengen coba timpukan ini sih, Jester. Nggak ada suaranya. Hah? Nggak ada suaranya, yang suaranya dipakai sama Paslon. Streamer transisi, yoi. Gue tuh nyiapin ini ya, karena gue udah janji. Itu kan nama scene-nya itu Coffee Break. Nanti bakal gue bikin, buat bikin kopi di scene itu juga. Jadi kameranya nanti ganti gitu. Buat bikin kopi, keren gak? Keren gak? Gue tuh harus beli webcam satu lagi. Karena gue butuh buat satu kamera nge-shot gitu loh. Nge-shot si tempat kopinya. Ini masih belum ada nih. Harus cari dulu Tokped ntar gue. Tapi kayaknya mendingan bagusan main Jester hari ini ya. Kalau bisa dilihat, Jester masih punya kekuatan mate DG. Jadi harusnya sih bagusan Jester. 7 hari ini kita gas sampai kalau bisa level 200, gimana caranya? Coba balik lagi transisi, balik lagi dulu dong. Yoi. Tapi nabrak, soalnya sealnya lagi jalan. Udah, transisi mulu loh. Udah, coba. Ini dulu, kita harus hunt dulu. Kita coba ke CG dulu, guys. Terima kasih, GM. Kita ke CG dulu. Ke Madeline ya? CG itu di Madeline kan? Madeline. Coba dulu lah. Ntar transisi. Terakhir lagi transisi. Mohon maaf, layar batting tayarnya mana? Aduh, belum nih. Terus hancur aja. Ntar gue kalau misalkan lumayan niat mau bikin sih transitionnya yang custom gitu, tapi belum sempet ya. Lebih penting gue beli mesin kopi dulu deh, yang buat di rumah, yang buat di sini maksudnya, personal. Tapi kita lihat dulu, kita apakah bisa menggunakan red card saja atau dart pun cukup. Dartnya cukup ya. Kita coba dulu deh, masuk nggak damage gue ke CG? Kalau nggak masuk kan sama aja bohong ya. Mungkin gue bisa ke tempat lain gitu. Ini kan elemennya elemen gelap. Isarat momen empuk nggak mikirin dropan. Di mana ya? Gue nggak perlu dropan sih. Yang penting kita ngejar dulu 200. Paling nggak mate-nya bisa maksimal gitu. Gue beli double XP deh. Kalau kayak gitu. Yang 150. Kan 100%. Kita beli dulu bro. Rat mau ikutan kalau ke CG misal nggak rusuh. Ada alternatif nggak? Itu rusuh nggak Mariel? Coba lihat dulu dah, anjir. Ntar udah sampai sana, si paling leveling loh. Ditimpuk orang, anjir. Cobain dulu lah. Syung. Syung. Dududung. Bututu. Ecem belum beli ya. Soalnya banyak pikiran. Pikirannya, aduh. Kayaknya kalau gue bikin Templar juga seru. Templar nggak pakai magic. Mariel terus kura-kura. Berarti gue di Mariel aja. Kayaknya bisa sih. Kalau Mariel kayaknya gue kuat deh. Lem atas area Warp Ice Castle. Mang momonnya enak. Ice Castle di sini emang bagus. Seal Plus. Bukannya busuk ya kalau Seal Plus. Kayaknya Mariel deh. Yang efektif kayaknya Mariel deh guys. Mariel kayaknya bagus deh. Kita cobain aja dulu. Good. Good ponsel. Bang Pro sekarang jadi streamer Seal. Aduh. Tapi emang dia kan main seal di LAN Pros. Di LAN Pros main seal return tau. Tut. Dropan buat apa maksudnya? Tung.
Ini kapan di ini ya? Kapan di raffle nih? Gue udah siap menang nih. Gue udah beli tiket satu, anjir. Tiket satu ngarep menang, anjir. Tapi kalau menang sih lucu sih. Kalau gue menang satu dari jackpot mungkin bisa buat inilah, buat ganti job. Oke lah. Bang udah boleh sahur belum? Boleh dong. Boleh, boleh. Masih menunggu, masih enggak tahu sih. Tadi tuh ada yang jual snorkel juga ya. Masih enggak tahu sih, tapi gue takut menyesal ntar gue beli yang magic pengen main fisikal. Transisi dulu biar yang lain lihat. Aduh. Transisi apa kayak gini? Aduh, dan ntar aja lah. Covid talk. Ntar aja sih paling transisi. Clash gak sekarang? Clash. Lagi deh, boleh deh. Keren. Yeah. Gak jadi. Bang, lu bisa banyak cegel sampai firepingnya pakai dart. Dart kan murah. Soalnya gimana ya, kemarin dropan-dropannya dijualin juga sih. Ini gak tahu sih cegelnya. Kemarin farming gitu 200 ribuan masih oke. Ini kemarin tuh gua kayaknya yang hemat banget gara-gara main single jumping dagger sih. Single jumping dagger ini bener-bener super duper hemat, guys. Ultimate. Hemat banget. Sehemat itu. Ini level berapa sih? Crap. Oh, dulu match gua di sini ya. Coba pukul. Pukul dong, Bang. Anjir, keras, cok. Oh, keras ya. Sakitan match ya. Jadiin trickster kah? Nah, itu bingung. Karena deep down kayaknya pengen main assassin. Itu. Kalau gambler kan pasti nanti butuh banyak uang kan. Bikin rinda apalagi, emang ada giveaway? Giveaway apa? Lu mau gue markoin gak lo hari ini? Serius nanya kenapa temanya bambu? Soalnya kan serigala gitu, gak sili. Au gitu loh. Malam-malam bambu-bambu serigala. Au gitu. Itu temanya mirip Crash Garurumon pas evolusi gitu loh. Gak tahu deh, bukan gara-gara. Gue tuh nyari aja yang ada backgroundnya yang ada itu. Terus juga kalau misalkan tema warnanya nggak mencolok, itu kan lebih enak dilihat mata gitu. Gue tuh kalau misalkan ngelihat tema UI gitu tuh lebih suka yang dark daripada yang light. Itu aja sih. Tapi gambler enak, equipnya sama Iwe bisa bareng. Bener juga sih. Jadi gimana dong? Jadi mendingan gambler. Bagaimana dong, guys? Real Sun. Kuat gak gua? Wah, kok sakit sih, guys? Anjir. Bisa sih, tapi sakit banget loh dia. Coba pakai dart. Mampus gak gua? Bang, diajakin Jupe rank sama Amuro. Apa? Lu ngajakin Jupe, gua lagi live steal tuh gimana, anjir? Jupe rank AFK aja. Besok deh. Assassin pakai DC Magic bisa nggak sih, Rat? Bisa sih, bisa. Efektif apa enggak? Kayaknya sih kagak ya. Assassin bareng sama Knight. Ya, Knight gue kayaknya pengen gue delete sih. Mariel tuh nggak gitu sakit. Mariel gue pakai dart aja, damage gue masuk. Guys, infokan spot Mariel. Tunggu. Gue bisa pakai ini. Ada yang namanya Magic Fiber, Speed 8, sama Double XP. Gitu kan? Kita cobain aja dulu. Jadi enakan Starling sama Starbuck. Tergantung dompet lagi enaknya yang mana gitu. Ini sakit, cok. Damage gue, cok. Oh, dia dari jarak jauh. Berarti gue tetap harus pakai jumping dagger ya. Oke, dianya juga sakit ternyata. Assassin timpuk, aduh. Kasta apa lagi tuh assassin timpuk, anjir. Gue masih mis-misan begini, anjir. Kurang apa ya? Kurang DCM ini. Kurang DCM. Ini DCM bisa satu hit ini, guys. Satu hit gigi lo, anjir. Bener. Cung. Tuh. Miss, anjir. Gokil.
Gue belum mendapatkan DCM harga kopium. Itu gimana caranya serangan gue biar kritikal terus ya? Kritikal sakit banget. Gue nimpuk pakai dart aja 8.000 coy. Gimana pakai ini? Lihat. Tuh. Wow. Anjay. DCM dead crow malam yoi. Sakit sih ini. Kasta bajo ngasasin timpuk. Iya dia kan spesial dia mah. Pakai telur dia. Nah ini enak nih. Kalau lawan Mariel enak. Lawan Gariel gue gak kuat. Ayo kita cari party dulu. Hutan cross ada gak? Hutan cross ada lagi. Party YTTA. Ada EP gak dia ya? Ya ini bosnya ya. Nah, bosnya juga gue hajar cok. Hei box pakai lucky dice. Gak ada party tapi gue bikin aja lah. Bismillah. Solo leveling. Gak ada spot Mariel Talk gak ada ya? Anjir 175.000 cok. XP nya gokil. Sangat mantap. Gue belum kungkung kangkang lagi. Gue masih mis-misan ini. Gue harus naikin lagi ya kayaknya ya. Oh gue ada ini. Ada yang namanya dex up. Ada yang namanya defense up. Eva up semuanya aja lah gue pake. Oke lucky dice. DCM sih mantep sih ini kayaknya. 10.000. Wow. Friend with benefit juga nyalain. Oh iya benar. SPT salib. Seperti salib. Emang iya. Asantum loh. Hah? Di plus. Kira-kira dipakai orang nggak spotnya? Yang ini aja, yang ramai, yang jarang orang aja. Ini wututnya ganggu sih. Ini wututnya ganggu banget sih. Coba sini kali ya. Udah mantap banget ya Mariel ternyata. Segar banget anjir Mariel. Gue pakai lucky dice, crit lu bisa 14.000. Emang lucky dice udah ada. Spot rat bukan seperti. Oh. Coba sambil jalan. DCM when? Iya nih belum nih. Belum dapat ini nih hikmahnya. Tadi ada yang jual snorkel sama DCM tuh. Pengen tahu sih gua harganya berapa tapi belum nanya. Kalau misalkan cocok kantong hak kan langsung segar. Ah bacot coffee talk nanti coffee talk. Belum. Belum grinder gua belum gua bawa sini, Jir. Gua masih peralatan kopinya masih belum dibawa ke sini, Jir. Cuman bisalah itu kalau buat diskusi-diskusi kusir. Sana aja lah nih ada spot. Di sini wood-wood semua, Jir. Skill lo tuh ada lucky dice. Oh ya. Oh, lucky dice gua pikir lucky dice itu maksud lo baju. Ini lucky strike ya, Bang. Sat Said. Lucky dice itu baju ya, Said ya. Tapi kita coba nggak apa-apa. Rescue rate. Lullaby. Lullaby apa sih? Lullaby itu apa sih? Tapi HP will recover rapidly. Lucky strike. Tuh. Lucky dice kuning. Itu mah strike. Iya, Jair. Lucky dice itu yang mahal. Kalau pakai dart. Iya bang, ada apa? Itu lucky day, anjir, beda lagi. Lucky die itu. Lucky strike, lupa gue. Iya, gak apa-apa. Dimaafin. Jing, XP-nya gede banget, 170.000. Dibanding Alep kemarin. Rusak, cok. 86. 1,2, anjir. Satu monster. Edan, cok. Lullaby joget. Bisa ngapain dia? Ini buffnya yang mana? Enhance attack speed. Attack speed bukan. Ini buffnya. Buffnya yang apa guys? Kok nggak kelihatan dia? Ini kan gitu. Loh. Astaga cuman bentar. Cuman bentar dia. Mendingan gak usah pakai nggak sih? Pakai joker. Iya, pakai joker lebih sakit. Cuman joker nggak bisa restock dari jarak jauh. Joker lebih sakit, gue ngerti. C-
Cuman gue tadi lupa restock. Gue pikir gue nggak bakal kuat lawan ginian. Mariel Sun. Arti Urge lebih gede dari Urge biasa. Oh ya? Kalau level berapa? Party Urge level 1. Tunggu, masa sih? Party Urge. Kita SPD-nya nambah berapa? SPD buff 20. Kalau Party Urge punggung kangkang. Iya anjir, 25, cok. Nice. Party Orgi, aduh, jorok lo. Tuh, mantep ini. Ini ut-utnya aja nih agak ganggu. Tapi bisa lah, tetap bisa mati dia. Sakit banget coy. Sakit banget jir. Gokil. Mantap ini anjir. Pakai equip Indomaret aja begini ya anjir. Gimana full damage. Mantap juga ya. Berapakah harga Kingsley Cat XG? Nah, itu colok darkness, enak banget tuh kayaknya tuh. Segar. Cetuk. Tapi 1 menit aja. Hah? 1 menit aja Party Urge. Oh iya. Bener, mendingan pakai Urge. Urge emang level 1. Oh, bang, apa Agung? Sama kayak Party Enrage. Coba. Kalau ini nggak sakit ya, Poison Dagger nggak sakit. Coba-cobain dulu guys. Kali sakit guys, ya kan? Kita kasih dulu serangan-serangan wadidaw. Oke lah. Jadi lo lebih kuat ini lo, Rat. Kalau nggak ada orang. Gue belum lihat tadi omnya udah mati belum. Ini mantep sih. Wah gila. Cepetan mana gini kali ya. Keren, gila. Kayak rogu banget gitu nggak sih. Pakai Poison Dagger. Kalau Mariel udah kuat. Oh, CG lebih tempel lagi. Gokil. Hemat uang anjir. Poison Dagger base STR. Tapi masih mending lah daripada double dagger. Masih oke lah. Tuh. Paling enggak jadi cepet gitu killnya. Tuh. Bisa pakai dart lah paling enggak. Pakai dual. Dual jumping jelek damage-nya. Mau ngetes. Kemarin kan udah dites. Dual jumping kalau full ENT jelek, jir. Coba lagi. Alah, cok. Kayaknya single-nya yang kedua deh. Ini deh. Kuat ini Pedron. Jelek kan? Jelek. Sumpah, bagusan poison. Dual jumping itu kalkulasi MPW-nya jelek, nggak tahu kenapa. Kalkulasinya jelek. Joker gue habis ya. Ntar gue beli bank jarak jauh dulu dah. Dart gue banyak kok di itu di bank. Kan gue bisa beli juga ya. Nggak apa-apa deh. Beli bank jarak jauh dulu. Bang jarak jauh. Mau mati gua anjir. Sakit bang. Sakit coy. Double dagger juga based on STR. Tapi oh ternyata gua punya. Astaga. Si goblok. Wall jumping padahal dulu kena 10 kali. Ya mungkin karena terlalu OP. Jadi di nerf. Kita ambil aja semua nih. Dartnya bro. Habisin dulu dartnya bro. Gue kira bakal butuh sebanyak ini. Taunya kan kagak ya. Jadi sudahlah. Kita pakai saja lah guys. Syung. Apaan nih anjir. Salam dari Guild Royal Garden BOD Bang Bejok. Wih Excel Dani apa kabar. Sehat gak lo? Udah lama banget gak main BOD.
Masih BOD juga Axel Dani. Apa kabar NT? Kapan terakhir gue main BOD ya? Udah lama banget. Lawan INT butuh akur, percuma main Agi. Lawan INT butuh akur, percuma main Agi. Kalau mau mandiri nggak bisa. Bukan Agi nggak nambah kritikal emang. Sumpah ini dagger poison sangat-sangat membantu sih. Sumpah. Sangat-sangat membantu sih ini. Jadi kayak dia ada masuk damage racunnya gitu. Jadi gue bisa tetap pakai Darkun. Thank you 25.000-nya sama-sama. Semoga next time yang belum menang menang ya. Snorkel opsi apa, Bang? Snorkel opsinya MPW4. HP-nya 2 sih. MPW4. Kurang satu lagi, teman-teman. Komandan cewek. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini udah berapa bulan? Ini udah 5 bulan. 5 apa 6 ya? 5 deh. Keren ada Beam Hack. Oh ya? Iya, apa kabar tuh Beam Hack anjir? Suaranya udah ngebas belum? Udah balik anjir. Zaman dulu kan suaranya masih kecil ya. Beam Hack. Poison Dagger bisa 4,5k sekali racun hidup. Kalau STR gede, iya. Tapi dartnya jadi nggak sakit kan. Ini masih oke lah. Oke, Jester nambah crit, akurasi sama damage rat. Oh ya? Jadi gue naikin Agi nggak apa-apa, cepek. 2 banding 1 boleh nggak? Ini gue naikin Agi boleh nggak? Naikin aja lah. Apa itu char gagal? Char gue gagal semua. Poison Dagger abis itu play dead, itu lucu juga sih. Gue tuh pengen jadi kayak rogu-rogu gitu, assassin. Ini tapi sejauh ini lumayan oke lah. Poison Dagger plus single jumping dagger nih, kelas fantasinya masuk lah. Keren-keren ini. Suka sih gue liatnya. Zaman dulu V2 itu kan gue full timpuk. Ini kayaknya ya, full timpuk. Apa itu namanya? Joker. Jadi bosan gitu loh. Ini jadi kayak sing-sing-sing tuh. Kalau lagi crit mantep. Coba ketok Marial ya, Bang. Oke. Yente mending full Yente, Rat. Tapi nanti gimana kalau nggak ada... Masalahnya gini kan, gue tuh kan nggak punya klerik ya kan. Ntar gimana? Pesan Archer ngeri, Rat. Iya. Masuk VT sini. Masuk party sih dia. Kalau leveling anjir. Kalitik 45.000 anjir. Jadi gimana nih? Proyek kan job apa nih? Tapi kayaknya tetap magic ya. Ini magic. Magic seru lah. Masih oke lah. Serunya leveling. Seru tuh leveling tahu. Skill online. Boleh lah, boleh lah. Jadi butuh DCM sama snorkel nih kayaknya nih. Udah habis itu udah bisa dipakai sampai end game. DCM atau enggak Nezuko? Nezuko atau enggak ya, Nezuko sama snorkel lah. Itu udah bagus sih sepertinya ya. Bisa buat bikin tuyul. Nanti night gua hapus sih kayaknya nih habis ini. Night gagal anjir. Cerbis magic racunnya serem. Itu MPW berapa? 46.000 tapi. Edan banget anjir. Tapi zaman dulu emang V2 sakit banget sih Archer racunnya. Lumayan dongo itu. FW apa kabar guys? FW bakarnya sakit nggak FW? Apa kabar deh? Apa udah nggak laku FW? ECM berapaan? Kemarin sih ditawarin 1,2. Nggak tahu tapi orangnya yang mana? Tidak tahu. Snorkel yang gue nggak tahu sih. Snorkel XG berapaan ya? Penasaran sih gue. Tapi harusnya lebih mahal sih itu. Rip Knight RP 0. FW suram, Rat. Kenapa, Kagu? Oh gitu, Gu. Suramnya kenapa, Gu? Emang bakarnya nggak guna, Gu? Equip standar itu ada di live Kagu. Dia main Hunter Racun. Oh, lo main ini lagi, Gu. Racun lagi lo, Gu. Bakar cuma kadang-kadang doang, kurang. Damage-nya juga sampah. Kasihan Mage Ice. Nggak. Gini. Kalau misalkan gue beli equip magic,
Kan match ice-nya juga bisa dipake. Ini yang paling penting kan topi sama ACC doang, guys. TBS mah ngikut aja. Pakai yang ada aja TBS, nggak usah pusing. FW sekarang burn-nya dikurangin DDI. Aduh, rusak lah itu. Sementara Archer enggak. Enggak make sense. Kalau kayak gitu. Bakar korang masuk cuman gope. Monster 14.000. Keluarnya antar bakar 3 detik. Aduh, turu aja lah itu kayak gitu. Kasian anjir. Mana masih muda. Oh, ownernya Bang Archer. Kagu juga sakit banget itu zaman V2 ya, Gu? Archer lu, Gu? MPW berapa tuh, Gu? Sekarang, Gu? Apa masih rahasia perusahaan kayak dulu? Sakit banjir dia. Zaman V2 itu racunnya gila. Glass Cannon. Edan. Mantap, yoi. Mantap, dong. Lu gimana? Apa kabar? Kabar Rotten? Main apaan? Masih main FF kah? Kan tuh FF. Bang, aku telat nggak? Enggak. Kalian itu telat. Kalian semua telat karena kalian belum melihat transisi yang paling bagus 2024, guys. Ini, guys. Yo, keren nggak? Tadi ada transisi. Ya, itu kalian telat itu aja. Udah ada transisi sekarang, guys. Dari itu Bang Kagu. Racunnya perih banget dari zaman V2 itu. Dari zaman Majapahit dia udah sakit banget itu. Apa itu FF? Ya anjir, gua belum main lagi nih FF. Masih ada sih. Enggak, sebenarnya Xbox-nya sih belum main lagi. Xbox-nya belum gua pegang lagi sih. Semenjak Persona gua tamat 100% tuh gua belum menyentuh Xbox lagi. Nanti ada lanjutan Persona tuh masih bulan September ya. Transisi 4.0 2010. Yoi, keren kan? Sekarang orang cuma 5.000, racunku dulu bisa 14.000. Tapi ya lumayan lah 5.000 kalau orangnya lagi status hunt kan. Minggir semua itu langsung. Oke lah. Cekluk cekluk. Jangan lupa like, guys, nanti dapat pahala loh. Siapa tahu hari ini gue giveaway, siapa tahu. Bikin Arcep ikut BPJS perih. Job apa yang BPJS masih bisa hand service? Masih ada nggak tuh? Job apa, guys? BPJS service ada nggak, guys? Transisi Gus Samsudin, yoi dong. Scanning masa depan. Ya, aturan gue download yang itu ya. Yang tangan-tangan itu ya. Aduh, bikin malu, anjir. Coffee talk. Ntar. Gue harus setup sih, gue harus punya webcam sih, gue harus beli webcam secepatnya lah. Archer masih? Lah, Zerk kan katanya. Zerk itu healnya cuma 2.000. Berserk Jamet emang masih hidup, guys. Berserk Jamet. Oh, gue tahu karena Sevis nggak sesakit itu. Berarti Defender masih bisa ngemob dong. Gue, lu nggak main Defender, gue. Enggak, gue GK lawan Titan enak bener. Pakai Archer. Lo nggak main Defender, gue ngemob. Ih, mantap banget ya lempar dagger ini. Cakep, bro. Shung 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 shung. Aturan TBC gue pakai ini nggak dapat akur ya. Oh, tapi kan dia attack speed ya. Bener-bener XP-nya ngaco, pak. Anjir, rusak banget. Rusak banget di sini. Apalagi nih anjing. Wah, gila. Digimon halal ini. Syukran. Digimon versi halal ini, guys. Amin. Nah, thank you ya. Thank you. Semoga rezeki ya lancar terus. Ngaco lo. Aduh. Selamat malam streamer Dark Copy Master, yoi dong. Defender sini suram, reflect enggak 300%. Lu rawan kena one hit kalau orang dev enggak sekeras dahulu. Iya,
Bener, di zaman dulu refleksnya brutal banget anjir. Di headshot balik lagi. Bangsat sih, bener anjir. Aduh. Betul itu. Kearifan lokal. Kearifan lokal ya, bukan kearifan lokal itu. Versi halal guys. Digimon halal itu. Rusak anjir, anjir. Digimon Al Madrid. Tapi Digimon favorit gue banget sih emang. Zaman dulu pas masih kecil nonton di Indosiar tuh pertama kali. Keren banget lagi endingnya City Pop gitu kan dia. Keren sih Digimon. Digimon zaman dulu keren sih. Setelah Digimon Savers gue gak ngikutin lagi sih. Udah aneh menurut gue. Digimon Savers masih oke lah, masih bagus. Setelah itu agak absurd lah dia. Ini dapat Raziel kan ya. Ini apa sih ininya? Jackpotnya apa sih Mariel? Ada jackpot nggak di sini? Ini apa nih? Oh nggak ada. Rainbow Pop. Aimless. G9. Oh G9 G10 di sini dong. Boleh boleh. Harga berapa guys? Stay halal yo eh. Harga berapa ini? Mantap kali guys. G10. Enggak, G9 Wood. G9-nya Wood. Digimon Frontier Underrated padahal keren Spirit of Evolution. Bagus kok, ceritanya juga bagus. Theme song-nya juga bagus. Cuman emang agak absurd aja ya. Jadi Digimon gitu, bukan ternak Digimon jadi Digimon kan dia. Emang agak absurd. Tapi favorit gua Savers sih kayaknya. Favorit gua Savers sih tapi. Mulai di Savers itu kan Digimonnya gede-gede banget kan, kayak raksasa semua kan. Harga DCM gue belum pakai kocak. Mana DCM gue? Belum pakai gue. Belum tahu. Tahu. Belum tahu ini agak keras nih dia. Sung. Kok damage gue kayak berkurang gini ya? Tadi kayaknya lebih sakit. Apa yang salah? Ternyata DCM-nya masih kopium. Iya nih. Belum. Kapan lagi nih anjir? Tas. Hal sayuafiquna mimma tamir rifaqina? Kanat hayatuhum bila ayyi ma'na? Amin. Kalla. Nahnu man naj'alu li hayati ulaka al-junud. Amin. Ya rabbal alamin. Ash-shuja'an ar-rahilun. Amin. لذا نحن نموت تاركين للأحياء ذكرانا ليحملوها هذه هي الطريقة الوحيدة التي نثور بها على هذا العالم الظالم الله أكبر آمين يا رب العالمين Thank you ya. Aduh. Kocak bacir. Anda Digimon World PS1 Remake PS5 hype lagi. Gak masalahnya tuh kalau dilihat dari trennya ini kenapa sakit banget sih Wood heran. Oh pantesan sakit, gua nggak pakai ini kocak. Iya mohon maaf tuh pantesan sakit, gua mukul biasa jir kagak pakai dart. Nah kalau dilihat itu game Digimon itu nggak selaku Pokemon guys. Pokemon tuh laku banget, lu mau bikin Pokemon apa aja dibeli sama orang deh. Digimon tuh, apalagi Digimon tuh kayaknya gamenya blunder ya. Terakhir tuh Digimon apa sih? Yang survival game itu? Itu aja gue nggak tertarik sama sekali. Game mobile tutup terus. Buka tutup. Ya, bukan pasang, iya lupa. Lupa banget gue. Digimon tuh kekurangannya itu sih, dia bikin game jelek gitu. Padahal animenya bagus. Kalau anime dibanding Pokemon, bagusan Digimon lah. Tapi penjualan game dan merchandise Pokemon gila banget sih. Tidak make sense. Pokemon juga sekarang udah lumayan aneh sih, nggak relate. Gue terakhir kayaknya main yang Pokemon Diamond tuh yang Piplup. Piplup masih main lah. Pokemon Black and White aja gue udah nggak ngikutin. Black and White, X and Y, Black and White. Udah nggak ikut. Digimon PS2 seru, main sama saudara pas lebaran. Digimon
Digimon PS 2, lu main Digimon 4. Lu main Digimon 4, kasihan. Lu udah gak mainin Mage? Belum, ini gua naikin ini dulu, mumpung Mage-nya masih ada. Mage masih, mau dinaikin juga, tapi sabar dulu lah. Kan tangan gua cuma 2. Ariel drop celana Free Spirit nggak ada di sini. Free Spirit nggak ada yang drop deh, setahu gue. Free Spirit itu udah ditarik leasing. Jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan Free Spirit, cara satu-satunya Golden Chest. Udah ditarik leasing, bro. Hari-hari lo kerja apaan? Adalah kerjaan, tapi nggak tiap hari kan, proyek kan. Rumble Arena. Rumble Arena 2, oh itu seru. Rumble Arena 2 seru lah. Rumble Arena 2 oke lah. Tapi seruan yang satu gak sih guys? Yang satu seru banget jir. Mate bisa diiden ulang, belum nyoba. Demi banget anjir, cuman 7 hari. Gue sih gak dulu lah. Mendingan buat gue beli DE. Digimon Rumble Arena yang bisa dibantai sama Rippermon. Itu yang pertama dong. Yang kedua ada gak sih Rippermon? Yang kedua itu kan ada Malomyotismon kan? Lo hari-hari bukannya tour guide, iya. War 3 udah paling benar. War 3 bagus lah, masterpiece tuh. War 3, Certified Hood Classic itu. Yang satu juga seru. Yang kedua kok begitu ya anjir. Tidak tahu deh. Yang kedua aneh sih. Mau bertualang harus naik ke bajai dulu kan dia. Harus ngisi bensin. Nggak permanen. Yang permanen itu yang level 200 nanti. Nanti level 200 dapat permanen kok. Tapi bukan mate ya. 12x.g. Nah ini kan mate-nya mate DG kan. Jadi 12x.g ya lumayan lah. Paling nggak itu kan ada efek tambahan opsi ya. Masih oke lah. Itu dipakai HTBS oke lah. Nggak perlu status-status ekstra kan buat pakai gitu. Oke lah itu. Lumayan banget sih. Apalagi di PR kayak gini nih, XP-nya kan lagi permanen 200 nih sampai tanggal berapa tuh? Gak permanen berarti ya, tanggal 16 ya. Kalau XP-nya bisa permanen 200 kayaknya semua orang senang deh. Kecewa Digimon jadi turn base apaan coba? Kecewa Digimon jadi turn base. Loh, yang Digimon 3 kan turn base. Digimon kurangnya terlalu nge-abuse Agumon, Gabumon, Omegamon sampai banyak versi. Ada Alter Base, Alter S, Alter B, Merciful. Mungkin yang itu yang laku di Milking gitu kan. Yang paling absurd itu Agumon anjir. Di Digimon Saber juga partnernya aja Agumon. Perubahannya beda. Kenapa nggak dia bikin Digimon baru gitu? Kenapa harus Agumon lagi? Walaupun Shine Greymon ya keren sih. Cuman kenapa Agumon? Woy Ape. Ape. Gue lagi. Gak ada, habis duit. Gak ada, belum, bentar ya. Oh, giveaway lagi, DCM dulu, 1 juta kurang, nah bagus tuh. Baru gue giveaway langsung. Kira-kira dapet 271T mau ngapain? Gue mau memperbaiki Indonesia guys. Kalau gue punya 271T, Megamon juga, Megamon juga bagus, masih meta. Apaan? Emang ada ACC Megamon? Megamon apaan? Aduh! Mana jauh lagi? Jauh banget, jir, jalannya. Gue lupa ini, jir. Gue lupa Simpos. Alah, tikus. Kenapa jadi temanya Arab? Nggak tahu, jir. Arab! Blok! Blok. Ada tuh pakai peci, aku pakai bukan anjir. Yo eh. Ntar kalau lawan ini, lawan musuh, talk no jutsunya suruh tadarus bareng anjir. Tapi nah, dari lu gak pedron, ah? Kan udah nggak ada lagi orangnya. Pedron, chatnya di sini dong. Andi, mana DCM gua? Katanya 1 juta kurang. Kontol. Tele, Cross Forest. Oh iya. Gak pakai Gayus emang? Iya lupa eh. Aduh, gak diingetin gua. Boleh deh Gayus.
Anjir bahaya. Itu ternyata gunanya Gaius ya. Aduh, gimana ini guys? Yang harian aja biar hemat. Gue belum beli kostum buat match kali, mau leveling hari ini. Minggu ini. Shung. Coffee talk. Loh, nanti coffee talk gue kasih lo. Tahu belum lo transisi paling mantap. Genjutsunya jihad betul. Gokil. Muhammad Naruto bin Minato al-Namikaze, yoi. Apaan tuh tadi? Ah, gue belum baca, udah lu retract. Ngomong apa dia? Melihat nggak lo transisi, guys? Yoi. Nah ya, ntar dulu ya. Ntar dulu. Kenapa konten free to play mulu? Pengen gitu lihat cara ituin. Gue juga mau kalau harganya masuk. Kalau masih mahal, tar dulu. Pakai pos gocengan biar GG. Pos cuman setengah jam kan, gue? Tapi boleh sih. Pos cuman setengah jam. Mahal tahu, mendingan kita. Aduh. Apaan nih? Kok magic fiber gue mati semua? Gara-gara mati. Hilang semua anjir magic fibernya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kayaknya mendingan buff permanen itu DCM, guys. Kenapa transisinya nggak yang biru-biru? Biru-biru mana, Mia Khalifa? Satu jam. Apa satu jam? Gue kira setengah jam. Ntar coba deh, gue coba beli deh. Gue kira pos itu setengah jam, jir. Baru tahu gue. Bukannya pos biasanya setengah jam ya? Zaman V2. Beli dulu ACC XG harga 500.000. Pertanyaannya guys, ACC XG apa yang harga 500.000? Nah itu dia, itu pertanyaannya. Transisi jedak jeduk, ntar gue kasih lihat ya. Gue sudah membuat transisi paling keren. Nanti ntar gue kasih lihat. Ntar kayak wah anjir, nggak ada yang belum. Soalnya gue belum ngambil coffee gear buat nanti kalau nge-stream ada tengah-tengah tuh ada coffee break gitu. Jadi pengennya tuh kayak gitu, cuman belum gua compile. Gua butuh ini aja sih. Butuh webcam satu lah. Paling enggak buat nyorot gitu. BRX G. Sampai 500 itu kan topi ya, by the way. Itu enggak kontribusi banyak itu buat damage. DC mana udah nungguin dari kemarin. Tahu gua juga nungguin. Nggak tahu, mungkin harganya belum cocok. Belum. Ntar tunggu. Dan Knuckle XG 500.000, naik banget ya damage-nya. Kalau di itu BGM XG, iya BGM XG benar. BGM XG dan Knuckle XG gue bisa main Templar gak sih? Keren Templar. Murah meriah muntah. Naik pita manjir. Aduh, jauh banget lagi jalan. Cap gua aja 1 juta XG 12 setara RGG, ala tikus. Pindahin aja sekalian IDW gua ke sini. Apaan itu? Gua ada overlay streaming, mau nggak usah. Gua nggak mau yang bagus-bagus. WPG DG 1,5 juta cegel. Cegel gue berapa? 1 juta sih. Emang bagusan WPG daripada snorkel gue? Kan MPW gue mainnya. Like dulu bisa kali guys. Masa like nya 2 anjir. Mau nangis loh gue liatnya. WPG DG 2,3 juta. Nah ini katanya 1,5. Kamu mau ambil cuan ya kagu? Aneh gue. Bang, gue skill launcher gue nggak bisa update, cara ngatasinnya gimana? Terima kasih. Instalasinya udah bener belum? Udah di exclude belum foldernya? Biasanya masalah paling banyak itu doang sih yang kejadian sejauh ini. Udah pakai semuanya ya. I need that good shit. Let's go. Terus kita beli apa? Posh. Post magic ya. Aturan gue beli yang itu, yang ayam ya, yang hybrid, tapi bodoh lah, udah terlanjur.
Keren, keren, keren. Hah? Eh, kok gak gitu sakit sih? Aduh, lebih ngeri daripada Sukoden. Iya, anjir. Menangis gue liatnya. Tolong lah dibantu. Yang merah tadi lo klik dua kali, Rat. Yang merah apa? Yang merah yang mana? Pasang pet. Ini pet, anjir. Apaan sih? Ini gue udah pake. Lepas pasang pet. Oh. Lepas pasang pet emang ngaruh? Apa? Bedanya apa? Bedanya apa? Apa bedanya, cok? Dia kan masuknya di buff, kan? Boss Dark Soul. Tuh, OD gue udah nambah kok 5. Udah bener kok ini, bewok. Oh, gue kira bewok. Yang merah-merah apa? Bedanya apa? Tadi nggak masuk kode. Oh, aku baru tahu. Oh gitu. Gue baru tahu. Emang gitu, guys. Tuh, masih sakit banget. Gue udah pakai metanya sakit banget ya, anjir. Pusing, coy. Sakit banget, cok. Apa yang harus kita lakukan demi mendapatkan kekuatan, guys? Cutuk. Gue udah bisa naikin ini belum sih? Level berapa sih naiknya? Cepe. 105. Oh, dua level lagi. DCM. Iya, DCM plus snorkel berapa ya? Kira-kira habis berapa duit ya? Snorkel XG berapa? Coba gue tanya aja si Andi, anjing. Beli gunner kostum perma 4.000. Gokil juga loh. 2 juta. XP 200 masih ada. Masih, bro. Sampai tanggal 15. Mana yang jual? Ready lah. Ready lah. Kenanya lo. Dari Patreon. DCM MPW plus Nork XG. Dua-duanya XG kan. Hah? Rat, equip XG mentok set kira-kira habis berapa rupiah? Tergantung fisikal apa magic. Kalau magic lebih murah harusnya. Cuman yang mahal TBS. TBS mahal, guys. Scuba Fin, XG, Ice Armor itu mahal sih. Gua nggak tahu berapa. Mungkin TBS-nya doang bisa 10 kali ya. Scuba sama TNB itu. Scuba sama TNB Ice Armor XG. Mungkin ya. Mungkin nggak tahu. Soalnya yang zaman dulu video aja turunnya lama itu. Ice Armor. Itu Ice Armor udah bisa nge-quest di Ice Castle. Ini kan nggak bisa dari gacaan. Tapi kalau udah punya itu kan beneran bisa dipakai sampai kapan aja gitu. Ice Armor itu. Ice Armor Kuba itu kepake lama. Topinya nyesuain. Topinya mau pilih yang physical atau magic. Udah bajo belum? Belum dong. Masih level 100 nih. EBS Mate XG ya, itu alternatifnya. Cek Discord. Apaan lagi nih lo mau pamer ya MVP card? Apaan lagi nih? Kontol. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Hampir gope. Masya Allah. Besok bisa kali jumpa sama gua.
Gila, dia hampir gope, berarti damage gue bisa naik lagi tuh. Kekuatan Orda lah, anjir. Astagfirullahaladzim. Ajaib, anjir, damage-nya. Goks. Kekuatan uang. Goks. Pakai jilmak masuk FB, enggak lah. Ura, yoi dong. Itu si Bogel beli ini, beli Amuro. Sakit banget, jing. Udah char pay to win plus doram. Astagfirullah. Lihat lu main Ekpo kapan jadi ikutan Mike, nostalgik banget. Iya, hari Senin gua main lagi ya. Senin gua mau bajob. Senin kan, Senin waktunya ROO dan Eko lah. Sisanya seal. Sisanya FF kalau lu kalau enggak inget, kalau enggak lupa. Pakai Gundam Amuro. Iya, Amuro Ray. Gokil. Ada sian ulang ya. Tolonglah. Power of Pajero, anjir ya, gila banget. Apa error return bentar lagi? Apa kabar lu, Wi? Lu apa kabar, Wi? Lu enggak main ini, Wi? Hero global lu enggak main, Wi? Gua masih aktif di global. Tapi error return ya, sebulan atau dua bulan lah. Sebulan harusnya. Sebulan atau dua bulan. Dua bulan kan dari yang kemarin ya, satu bulanan lah. Sakit banget. Emang perbedaan jumlah top up itu kerasa, guys ya. Nggak make sense itu anjing. Damage-nya tidak masuk akal. Tidak make sense. Cuk. Oh, masih miss-missan gua anjir. Nunggu yang return. Terus selama ini main apa? Selama ini main apa lo? Hah? Dulu katanya error sama free to play itu yang ngomong siapa ya? Lucu juga dia. Hebat juga dia statementnya. Keren. Yang belum tahu, Ritter mau ngeluarin game baru ya, by the way. Ragnarok. Tapi Ragnaroknya bukan yang PC. Jadi jangan harap jual Zeni. Siap-siap jadi joki sultan aja, guys. Jadi joki sultan atau enggak. Jadi reroll akun-akun starter mungkin cuan. Cuk. Abis ininya. Cuk. Mantap. Batman lo nggak habis? Belum. Soalnya baru diklaim. Ih, lah lu nggak tahu, Ndi. Astaga. Return itu mau keluarin Ragnarok Origin, bukan Eternal Love. Kalau Eternal Love tuh seru juga tuh kayaknya. Bukan Eternal Love, Ragnarok Origin Return. Necro Return, nah bisa juga itu Necro Return. Mirror Return make sense, mungkin bisa. Karena Mirror itu udah ada yang private server Mirror. Kalau misalkan mau mengembangkan sayapnya ke private server kan. ROO ya, ROO juga lumayan banyak private-nya. Mirror, DN1. Yang gua harap kalau misalkan bisa ada private server bawa dan di localize ininya sih Tree of Savior, itu udah pasti main sih gua. Kalau ada Tree of Savior bahasa Inggris yang mobile itu gua udah pasti main sih. 100%. Tapi iya juga sih kalau misalkan dia keluarinnya Ragnarok Eternal loh, menarik sih. Menarik lah. Lagi dibikin sistemnya full Zeni. Keren sih itu. Jadi keluar duluan kan mematahkan hype yang enggak tahu kapan tuh global keluarnya tuh yang full Zeni kan. Kan enggak tahu. Sakit banget ini wut-wut coy. Cuk. Gila ya, ini udah berapa level ya? Beda banget sama Alep ya, anjir. Coy. XP bar-nya mukul gini masih gerak, anjir. Nah, ketahuan kan lo? Ketahuan kan lo pakai makro, anjir. Gue raporin lo. Tanda, deng.
Eternal Love Auto Helpline. Emang sekarang masih meta? Gue pengen banget, gue tuh pengen banget main Eternal Love, main itu sih. Main apa tuh namanya tuh, Chronomancer. Oh iya, buat grinding iya bener, Helpline markir selokan. Atau enggak pakai Meteor Storm lah. Meteor Storm, atau enggak kalau yang itu udah Warlock main CL kan. Main CL Auto Attack, itu juga meta tuh buat farming. Tergantung kekuatan top up. Semua game mobile kayaknya gitu deh. Game mobile sekarang rata-rata yang penting top up deh. Kan kalau baru private, kalau return, ya kalau kan kalau ada gue mau nyoba sih, tapi main Chronomancer kayaknya seru. Chronomancer. Cuk. Necro nggak perlu top up, bisa go straight. Nah, abis itu di band bagus itu. Tahu aneh anjir. Gamenya aja udah revolves around real money trading, tapi nggak boleh ya, aneh. Bisa mencairkan uang ini kok, ini itu berhubungan dengan uang asli, tapi begitu. Tahu lah. Tapi game sekarang juga banyak banget itu ya. Game-game gaji banyak banget jir. Yang gue bingung tuh banyak banget orang top up-nya tuh sampai nggak make sense gitu. Lu main game-game kayak gitu tuh nggak masuk akal anjir top up-annya, nggak make sense. Kalau di satu game doang ya udahlah, masalahnya ini tiap-tiap pindah gitu, nggak make sense anjir, tidak make sense. Gokil ya. Dan Maria lah XP-nya ya. Ada yang bisa gue pakai buat timpuk nggak? Kalau gue timpuk pakai ini sakit nggak guys kira-kira nih? Marial Feather gini. Sakit gak nih? Kampus loh, rasain nih. Apa lagi? Astagfirullahaladzim. 9.000 gak kritikal. Demi apa lo? Weh. Astaga. Sakit banget anjing. Apaan itu guys? Coba pakai dart berapa? Pakai dart berapa dart? 4.000. Sakit banget ya. Timpukan 2.200. Gila. Gokil banget coy. Gak make sense. Gak make sense. Sakit banget ya. Kalau dibandingin, gue nggak bawa lagi. Bandingin itu apa namanya? Kartu. Kalau dibandingkan kartu berapa kartu? Mau buat gambler. Iya kayaknya. Biar bisa equipnya gonta-ganti sama mage. Biar hemat lah. Main satu karakter bosen. Kebanyakan juga burnout kalau beda-beda. Apalagi zaman dulu Lito nimpuk pakai dinamit masuk tanah. Bukannya pakai ini, penicillin. Siapa ini anjir? Sultan. Anjir. Di spam itu, guys. Lotre tiketnya. Sultan. Gue beli satu lagi deh kali. Gue gak bawa lagi. Gue beli satu lagi kali gue menang. Edan coy. Prize poolnya 50 juta anjir. Berarti juara satunya berapa belas juta tuh.
tutuk. Nah, udah habis nih timpukan. Gak ada sakit-sakitnya. 50 juta cegel, iyalah. Kalau RP, gak mungkin dong. Kalau RP, lebih banyak lagi pasti yang join. Gila loh. Masa dapatnya 50 juta RP, lo beli tiketnya 50 ribu cegel, gak masuk akal kan? Kan tiket buat levelnya 50 ribu cegel. Kalau dapat kayak gitu mah, gila sekali bro. Bisa banyak banget ini 50 juta. Goks. Kalian pada ngapain guys malam gini guys? Ini jam berapa sih? Anjir udah hampir jam 12. Pada ngapain? Ngapain kalian? Masih pada hunting kah? Atau lagi gabut? Lagi kerja? Masih rame sih ini? Masih. Gua agak kaget loh. Abis apa namanya? Abis mudik. Biasanya kan turunnya jauh gitu. Ini tuh enggak. Soalnya kemarin V1 V2 itu abis mudik lumayan jauh tuh turunnya. Abis lebaran. Ini tuh enggak loh. Gokil. Respect. Nah, ini bosnya nih. Gila, kalau critical ya berarti critical 8.000. Kalau tadi 9.000 nggak critical, berarti kalau critical 18.000 pakai timpukan 2.200, gokil juga. Mantap banget itu. 2.200 11.000, 2.200. Gokil, bro. Tidak make sense. Tahu kenapa? Karena apa? Di lu kenapa nggak tulis di YouTube sih, Di? Lu lagi farming lo ya? Gak ada yang ngetok pohon 24 jam. Itu ngaruh banget sih ya. Itu ngaruh banget sih. Itu ngaruh banget sih itu. Gokil sih tadi. Tapi selama ini lu gimana, Andi? Menurut lu banding V1 V2 cuan sini apa enggak? Art kalah maut, iya. Art kalah maut. Wood kalah sama metal, metal kalah sama api, api kalah sama air. Air kalah sama earth. Art makin ganteng kurusan juga, oh ya. Larat, mohon maaf lahir batin, Jong. Gimana Jong? Jong, lo ini nggak sih Jong? Mudik nggak Jong? Udah balik belum? Mohon maaf lahir batin ya buat semuanya, para pemain seal return dan non player seal return. Mana sih tadi? Enakan sini. Oh ya? Ada bos tahu. Kenapa bos tahu? Emang dia jualan tahu, Jong? Lobster air tawar gimana? Lobster air tawar gimana, Jong? Lobster air tawar. Ya dulu nggak ada harga dirinya sama Ciba. Iyalah. Ya zaman dulu kan itu al blunder itu. Ya kan? Makanya kalau ada yang bilang apa namanya tuh harus nih kalau bisa di merger aja udah dikit V2, jangan deh. Database-nya tuh V2 sama ini bagusan sini. Ini udah rapi lah. Termamat lotre. Tahu nih sultannya ngeri banget ya. Gue jadi pengen beli lagi tiketnya kali menang kan. Mudik baru balik. Oh, mantap lah. Ternyata enak kalau dimakan. Mantap itu. Ternyata tawar. Goks terbaik. ROO main gak Jong ntar Jong? ROO return. Oh, masih ada orang V2? Gak ada. Fem 1 juta cegel. Boleh dah gue ntar itu dah. YOLO habis ini end stream. Gue coba deh all in. Kali menang kan. Kalau gak menang ya syukurin gitu.
kalau nggak menang ya ya udahlah apes gitu. Ini kalau menang kan ya lumayan lah buat ganti job. Kan belum ganti job. Cung cung cung. Lebaran Malisa. Bisa siapa lagi tuh? Saat gue beli router satu tiket bisa dibilang bismillah dapat. Ada yang pernah kejadian kok. Di Discord itu coba aja. Zaman berapa bulan lalu ada yang kejadian kok. Tiketnya satu menang. Coba dulu kayaknya gak paham bener Hero terakhir main official. Cuma ntar gak kuat top up. Iya sih tapi emang emang Hero tuh harus top up terus sih. Masalahnya itu sih Hero tuh harus top up buat progress sih. Itu yang agak bingung ya. Buat progress dan buat maintain karakternya sih. Emang agak rada-rada sih Hero. Gue 3 kali. Lo 3 kali menang? Bukan pernah tapi sering satu tiket menang. Oh ya kalau kayak gitu gue beli tiketnya di lain-lain karakter aja deh. Pasang satu bismillah menang. Kali menang kan menang taunya itu jil makan. Aduh. Enak banget itu udah. Hero sama Hero bedanya apaan pak? Hero itu game mobile guys. Tapi kan teknologi udah canggih. Jadi dia ada klien PC gitu. Bentukannya mah udah 3D gitu, bukan kayak RO 2D, enggak. Udah 3D-3D gitu. Ragnarok Origin. Jadi beda, bukan kayak RO yang biasa Return keluarkan, itu kan RO PC. Ini RO Mobile, tapi dia tuh ada PC kliennya, dan PC kliennya beneran bagus gitu, bukan emulator, jadi ringan. Kalau misalkan pakai emulator kan berat. Ini tuh emang ringan, jadi kayak lu main game mobile tapi di PC, pasti kan ringan lah. Cuk cuk cuk. Cuk 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 cuk. Cuk 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 cuk. Di sisi lain emulator Anda ngeledek base game. Ah. ROX juga bagus. Bagus kalau main di HP gitu. Eternal Love enggak. Eternal Love itu pakai Mumu. Eternal Love itu masih pakai Mumu. Katanya Gravity galak kalau Hero. Wah, Gravity galak buat semuanya nggak sih Jong? Kan gue kemarin kena surat cinta. Udah pasti galak sih Jong. Gue kemarin kena kok. Yang pas itu pas Hero Return itu kemarin Gravity. Oh, tetap aja lah, tetap apaan? Ya benar, emang iya. Makanya gue kan gue nanya. Soalnya kan Bajong kemarin kayaknya nge-stream RO aman-aman aja dia. Aman-aman aja. Gue sih sempat kena itu apesnya aja sih gue. Biar dapat pengalaman surat cinta dari Gravity. Disebut wallpaper, goblok. Aduh. Ada aja loh. Untung gue ngecek sih. Itu kalau gue nggak ngecek YouTube aja 2 hari. Ah, udah hilang nih channel guys. Bye-bye streaming, guys. Cuk. Oh, pantesan seret ya. DE gue abis, tolong dibantu. Onokan jauh itu banyak. Iya. Kalau aman ya aman, kalau apes ya apes gitu. Sebenarnya mungkin yang enaknya tuh bisa eksperimen. Biasanya kan kalau private server itu resource-nya lebih banyak ya. Itu makanya untung gak strike 3 kali. Kalau gue biarin 2 hari 3 hari aja kayaknya udah strike 3 kali sih. Benar-benar soalnya pas gue tahu itu kena strike, video yang lainnya kan langsung gue hide, gue take down gitu. Kalau misalkan itu belum sempet di takedown, kayaknya sih udah hilang sih. Ditungguin berapa lama? Soalnya kan lumayan sering kan itu kemarin tuh main Hero Return kan, lumayan banyak tuh videonya. Biasanya juga lumayan oke lah, bisa dibilang. Tapi ya itu deh, kena jadinya. Ini Jester tipe STR, ini udah ganti INT. Kemarin udah capek main STR-nya ternyata. Yente juga oke gitu.
single jumping daggernya juga masih sakit. Sakit banget timpukan, timpukan ngaco guys, ternyata guys. Gue baru tahu, gue baru sadar gue dapat Mariel Wing coy. Hah? Apa? Apa? Aku mendapatkan Mariel Wing. Tuh, buat gaya plus 0. Ini Koceng akhirnya bikin channel baru atau bisa balik lagi? Itu bikin channel baru dia. Dari tadi anjir, gua kira Mariel Wing murah. Lo nggak ada ekspresinya. Gua nggak tahu gua dapat Mariel Wing sumpah. Tuh. Baru tahu gua. Lumayan lah. Ini tadinya kan Mariel buat Knight tapi nggak jadi itu kan. Sian Knight-nya, mana masih muda lagi dia. Tapi kata Kagu defender jelek guys, gimana dong Knight? Project Knight, apa kabar Project Knight? Gimana defender? Paling ngemop loh. Cetuk 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 cetuk. Kok nggak sakit ya? Hah? Tunggu dulu. Tadi kayaknya 28, salahnya apa ya? Oh, di gua tadi 28 nggak sih? Udah dari tadi banget dapetnya. Oh, gua nggak sadar. Bener. Iya, Jir. Gara-gara opening anime versi halal, Jir. Emang 24 jangan nambahin. Bukannya 28, Odi gua. Ada kebocoran ini. Ada kebocoran ini, guys. Ngeri banget tuh pakai ini. Cetuk-cetuk. Cetuk-cetuk. Bang, boleh minta SPD? Gas. Sama-sama. Lepas pet dulu, error Odi Phoenix. Oh ya? Oh enggak, berarti guanya yang error tuh. Lupa. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya. Semuanya. Damage 1000, racun 1000 ya. Damage 1000, racun 1000 tuh kalau ini. Poison dagger. Oh, kalau mau naik lagi Odinya harus beneran Phoenix rat. Nah. Bismillah. Bismillah enggak sih? Lepas pakai Phoenix ya. Betul. Boleh. Ntar kan ini belum evo ini nih, blue all calon BP. Kapan upgrade jadi Phoenix? Aduh. Phoenix masih nggak tahu harganya berapa, guys. Ini dulu, guys, mengurungkan niat dulu, guys. Ntar belum evo lagi gue juga. Mau jadi asinan atau trickster, kayak trickster aja deh. Seru gitu ya ternyata dari jauh. Cetuk-cetuk cepet gitu loh. Seru gitu dia. Tuh, mantep gitu kan. Cetuk-cetuk-cetuk. Sama kayak mage mirip-mirip lah. Tapi bedanya ini hemat potnya. Hemat banjir. Gila, gue main mage. Kayaknya boros banget ya mage itu. Ngaco. Hemat banget tuh. Tuh, habis lagi dart gua. Tuh, dart habis aja damage-nya masih masuk. Dart berapa sih? Ya kan apa tuh namanya? Si Joker aja cuma 20.000. Satu stack. Ya, sakit kan nih. Habis buff gua anjir. Harus klik lagi. Aku habis. Buffnya cuma setengah jam nih, pelit anjir. Nah, lawan hemat.
Lawan hemat pot tapi boros dar. Betul. Tapi kayaknya nggak lebih boros beli blue pot nggak sih? Cuman nggak tahu sih, sekarang kan Ice Wizard lumayan bagus ya. Tapi tetap aja Ice Wizard kayaknya tetap leveling tuh harus satu hit. Kalau nggak tuh sengsara banget. Zaman V1 V2 itu kan leveling Ice Wizard mau nggak mau harus satu hit, jadi harus full yente gitu. Mau nggak mau. Kalau nggak gitu nggak sakit soalnya. Jadi blue doctor yoi. Talon. Boros spot plus dart itu clown STR. Boros spot plus dart clown STR. Tapi clown STR kemarin lumayan lah. Lumayan pas early game lumayan oke okay banget lah. Bisa dibilang oke okay lah itu. Mantep kok itu. Boleh lah. Tuk tuk tuk. Punggung kangkang. Lucky strike yang gak kepake ya. Ini apa sih? Mostly miss shot. Kalau crit masuk 3 kali. Oke, gak kerasa sakitnya ya lucky strike itu. Cetut, cetut, cetut. Bosan dari nggak ada STR damage-nya. Iya, dari STR. Cuman kan ini kebetulan belum reset skill Jong. Dan dari mana duitnya? Iya, ya sudah. Dari mana duitnya? Dari Bene. Nyanyi dong, nyanyi apa lagi? Start counting all the days. Thank you ya Bene. Semoga rezekinya lancar terus. Amin ya robbal alamin. Amin. Thank you Bene. Lagi dong. Tapi emang damage-nya betul dari STR. Cuman kan ini skill-nya belum reset. Terus gue coba kan dual jumping dagger sama poison sakit mana. Ternyata sakit poison. Padahal ini 875 ya. Gak tahu kenapa. Sakitan poison. Soalnya mungkin gara-gara ada racunnya gitu kali. Nyanyi Naruto versi Arabik, aduh, dengan menggunakan kol-kola. Gimana itu? Cetut, 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 cetut. Cetut, 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 cetut. Kalau XG sejauh apa ya? Itu yang belum pernah coba sih gue. Gue di Seal Return kayaknya senjata nggak pernah XG deh. Pernah minjem doang kan? Itu yang Falcon. Ya lumayan sakit sih, cuman kan gue nggak tahu perbandingannya sama senjata yang non XG, soalnya kan pas itu dipinjemin, jadi langsung pakai yang XG. Ini apa, weh? Lotre tiketnya nggak bisa habis, weh. Malkut XG, ah nggak sampai, iya lagi. Itu Malkut XG udah aja loh itu. Gue tuh tadinya sempat pengen nyari itu tahu, Wicked Heart kali buat nuyul tuh bagus. Ket Heart XG kan ada yang bikin juga zaman dulu. Dulu tuh ada yang jual Force Hammer XG juga murah banget. Malkut kan DG, nggak kesampaian kita. Malkut, senjata dajal, senjata nanggung. V2 bikin XG senjata nggak pernah. Senjata nggak pernah deh gua. V2 yang XG, ATBS, ACC, senjata nggak pernah XG deh. Terakhir Malkut nggak jadi XG tuh. Mahal banget. Ngekliknya ke XG-nya 50 juta cegel anjir. Masalahnya udah dicobain tuh masih kalah damage gitu loh. Kalau damage-nya masih lebih bagus sih mungkin itu gue build. Jadi nggak jadi. Ya scaling mage itu Odi nggak gitu kerasa gitu sih awal-awal ya. Kayak dia tuh butuh base MPW yang gede banget dulu. Udah next G. Buat apa? Buat leveling. Udah next G berapa emang? Wooden Dagger XG. Bisa dipakai sampai level segini. Berapaan di harganya? Baca lotre pan itu. Ini lotre buat besok. Jarang-jarang apa?
Emang gue jarang stream. Iya sih, kan kemarin lebaran guys. Lebaran kan kemana-mana guys. Baru bisa stream lagi nih guys. Tidak mau guys. Cetuk 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 cetuk. Cetuk 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 cetuk. Itu ikutan gacha lotre buatin buat XG Intat. Udah, gue udah masukin satu nama. Insya Allah menang aja lah. Gue udah masukin satu nama kok yang ini. Ntar gue masukin yang Mage juga satu nama. Yang lain satu nama juga. Buat klaim pet Batman sampai level 60 di LED. Biar Batman gratis umur hidup gitu lo bikin 60 ya. Bisa juga sih kalau emang seniat itu. Bisa juga sih. Tapi yang kayak gitu-gitunya lumayan lah. Itu membantu player baru lah. Menurut gue oke-oke aja lah itu. Lumayan sih itu. Ya kan player baru atau player yang casual kan butuh ya. Butuh yang gratis-gratis. Makanya ini kemarin dikasih kayak ginian tuh kaget sih gue. Bagus lah. Daripada dapat apaan kemarin, banana sama strawberry buat apa anjir. Orang ada beast pet food. Jadi bagus lah dikasih DE. Pasti kan seneng jadinya. Orang rela-relain online 3 jam buat dapat DE 1 jam, worth lah. Kan dedikasinya orang buat itu, buat dapat DE. Kart gue sisa berapa ya? Tinggal satu stack lagi. Kakek ini sakit nggak ya? Fairy Seduction. Knight lu mana? Aduh, knight gua udah masuk tanah guys. 1800. Mirip-mirip ya. Dari Seduction sama Dark. Mungkin value-nya segitu kali. 1500. 1500 pakai Joker. Pakai Dark itu kayak 800 kali timbukannya. Iya gak sih? Itu ada NPC Merchant. NPC Merchant apa itu? NPC apa? Ini baru cepet dibanding kemarin leveling sampai botak anjir. Cetut cetut cetut. Udah berapa level gua tadi? Berapa level ini? 5 level ya? 5 apa 6 level ini? Lumayan banget lah. Cetut cetut. Sayang aja Joker nggak bisa beli dari jauh sih. Kalau bisa tuh ngebantu banget lah. Oke banget lah itu. Jadi bisa hunt terus kan kita. Jualan dart. Di dekat mana? Kan bisa pakai itu. Aduh mati lagi. Dart gua habis. Kan bisa pakai apa tuh namanya? Pakai item mall. Kalau dart masih oke lah. Ini dropan nggak ada yang sampah banget bisa ditimpuk ya? Nggak ada ya? Nggak ada dia. Dropannya tuh jarang ya. Ada barang sampahnya dia apa sih? Fallen Spirit. 1900. Ketere nggak sebanyak itu. MS Joker berapa kali dart? Kayaknya 2 kali deh, Jong. Nyampe nggak ya? Nggak ada yang beda dikit. Oh, belum tahu, Jong. Soalnya throw everything gua kan belum max. Random throwing maksudnya. Random throwing-nya kan belum max. Kalau dia udah max, mungkin bisa jauh ya. Tadi sih gua coba nggak gitu jauh. Cuman beda 1,5 kali. Lebih banyak simpan di bank terus tarik pakai kartu bank. Iya, tadi lupa.
Gak kepikiran sih. Kok dekat warp dok gua, siapa tahu ada yang jual joker. Kayaknya enggak deh. Yang jual joker kayaknya yang di Madeline doang deh. Kayaknya ya. Harusnya sih ya. Harusnya sih yang di Madeline doang. Cetuk 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 cetuk. Lo nggak ini Jong, nggak live apa capek dulu? Capek banget emang minggu-minggu lebaran ya, jujur, cuman kan tetap show must go on guys. Cetuk 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 cetuk. Kalau gue nambah satu lagi, kira-kira chance menangnya makin gede nggak ya? Dua tiket. Loh, ya, udah kalah gue. Tuh, first prize penokok, second prize ketokenak, 3 kazung, anjir. Capek keliling nyampein saudara, iya jir. Ya kan setahun sekali. Dart bisa turunin harga nggak kira-kira? Nah, kurang tahu. Dapat hikmahnya, untung gue nggak beli lagi. Tadi hampir sih paling all out tuh, menghabisin 1 juta cegel gue. Untung nggak kejadi anjir. Alhamdulillah. Ini sampahnya nggak rame ya, kayaknya yang bisa dipakai buat timpuk lagi kura-kura deh. Harap dengan juara harapan dia anjir. Juara ngarep kali itu mah, bukan juara harapan, juara berharap itu. Lo ngarepnya apa? Cuman punya satu tiket menang anjir. Prize pool berapa tadi? 60 juta ya? Kartu bank berapa sisi? 35.000 dapat spek. Ada kok gua nih. 35.000 dapat 100 piece. Tapi kan 35.000. Enggak apa-apa 35.000 kalau nggak pakai code drive. Kalau kalian pakai code drive arat ya dapat lebih. Itu sih. Kali kalau lagi top up-nya bisa banyak, 10 juta dapat lebihnya kostum permanen kan? Siapa tahu. Siapa tahu mau. Wah, aku butuh sisi tapi aku juga butuh kostum permanen. Top 10 juta gitu. Terima kasih ya, dan ada lagi tuh. Terima kasih. Terima kasih. Dapat ini juga deh, ransum ya, ransuman banyak. Yang buat perang-perang itu worth lah. Kalau emang pakai sisinya banyak, pasti emang jauh lebih worth belinya bundle gitu ya. Dibanding beli ecer kan. Cetut cetut cetut. 350 per piece, 350 rupiah. Berapa convert cegel ya? Cincai lah itu. Daripada jalannya kan, daripada lu balik kotanya 2.000 jir, udah mikirnya kan kayak gitu. Lu balik kota ke NPC aja 2.000. Bener gak? Iya, tapi tadi nggak kepikiran. Gue nggak kepikiran beli itu sih. Di kartu ya, lupa sih gue. Jadi mau nggak mau sekarang pakai dart dulu nih. Apalah, hemat lah. Tapi jauh lebih cepet sih clearnya buat lawan wood-woodnya ini nih, agak rada-rada kan dia. Kalau ini mah cepet tuh. Pakai dart juga. Untung lu live, gue jadi ada tontonan iseng di kapal. Lo kerja di kapal. Hati-hati ya. Semoga jar rezeki lancar terus. Sekarang BOD per kota bayar 20.000. Ya kan, tapi jegelnya kan banyak. Bisa pakai car lain buat taruh di bank. Oh iya, benar juga. Tapi nanti partinya
Oh iya, gue juga gak ada party. Gak valid anjir. Lo mau bilang ntar partinya bubar. Emang gak ada party tapi bangke. Tolo leveling. Oh, XP. XP-nya 4%-nya dari mana ya? 354. Woi, XP-nya nih, anjir. Masa udahan, Bang? XP-nya belum naik lagi nih. Aduh, bagaimana nih, guys? Nyebrang ke Bakaheni tapi masih di Merak. Oh, mending out party, mending XP nya benerin dulu gak sih, itu yang lebih penting. Apa nih XP? Nggak teye-teye, bukan, ini bawaan servernya ini belum di refresh. Aduh, XP-nya cuma berapa tuh? Dikit banget sih, 50 ribuan. Coba kalau gue withdraw party terus bikin lagi ngaruh nggak? Sih ngaruh loh. Coba bikin. Astaga. Gimana ini guys? Yang harus kita lakukan guys? Tuh 50 ribu anjir. Astaga. Ngebug ya? Dia udah bubaran, harusnya enggak sih. Ini kan baru tanggal 14. Relock sekalian beli joker. Emang ngaruh relock, coba dulu. Bacaannya masih 300 kok. Aneh nih. Kenapa begini nih? Coba. Hat persen dari TBF. Oh, bener. Masih guys, belum ini guys, harus menunggu dari server. Coba di launch, keluar nggak di launch. Kok panas ya lama-lama ya. Nah kan. Oh belum ding, mana ding? DE nya mana ini DE? Oh, 154. Sampai tanggal berapa gue lupa sih. Ya kalau misalkan udah habis sih sedih loh. Kenapa nggak dibikin permanen? Itu the perfect banget sih XP kayak gitu tuh. XP 200 permanen kayak gitu tuh perfect sih. Lo lihat kayak gini. Bayangkan dari berapa tadi? 150. Dropnya seret gitu padahal level nggak beda jauh. Emang kayak gini sih return. Hardcore dia. Emang begini bro. Dari zaman V1 kayak gini dia memang. Bedanya 3 kalinya guys, anjir. Gimana ini? XP udah habis cuman weekend doang. XP habis cuman weekend. Masa sih? Kemarin kan XP lebaran bukan sampai tanggal 16. Apa gue salah baca? Ya gimana dong, kita ngejar newborn apa kabar ini? 3 kali lebih seret naiknya. Minggu bukan weekend, serius nanya. Gak biasanya tuh minggu weekend itu biasanya gini, Vin. Cuma sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 12. Bisa gitu. Yang udah PRC, oh belum. Yang gak ada deh burit sahur, iya jir. Ya gimana dong nih? Lesu anjir. Ada. Tidak. Aduh, gimana nih guys?
Buff gue juga habis lagi. Apa yang harus kita lakukan? Enggak. Coba gue, mungkin gue yang salah ya. Enggak, gue pikir sampai tanggal 16. Coba gue liat bannernya lagi deh. Lalu seinget gue 16 deh. Mungkin ingatan gue salah. Mari kita lihat. Announcement. Oh, enggak deh, sampai 12 ya. Toeo. Cuma sampai 12 ya, ampun. Ikan bisipu, mari nikmati libur lebaran. Iya nih, seret libur lebaran aja. Mana dong nih? Keras bro, jadinya bro. Keras sekali. Kalau gue harap see you next one. Enggak. Belum. Aduh, masih pengen leveling gue sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan? Oh no. Apa yang harus kita lakukan guys? Soalnya kan kalau pas hari H lebaran kan gak mungkin megang laptop ya. Hari H, H plus 1, H plus 2 kan susah tuh. Lanjut besok pagi. Besok pagi apa siang? Besok deh jam berapa sih? Gue jarang sih ikutan hunting kalau DE deh. Gimana ini guys? Sedih nih guys. Gacha apaan ya? 1 juta gacha golden chest cuma dapat berapa, Jir? 1 juta segel. Aduh, aku harus gacha apa, teman-teman? Tidak tahu lagi. Ya, seriter salati sambil bawa PC. Tuh, ya kalau DE-nya adanya pas lebaran ya gua nggak bisa ikut ya, memang. Bagaimana, bro? Yang harus kita lakukan. Padahal 108 tadi udah bisa pakai Mariel yang baru ya. Mariel plus 8. Mariel plus 8 berapa levelnya? Enggak, deng. 105 udah bisa pakai harusnya. Coba. Mendoain gua aja dah. Mau lo. Siapa mau MM? Ada yang mau beli sana? Enggak, deng. Ini jadi defensif banget nih. Attack speed kencang. Kencang ya attack speednya ya. 156. Belum pakai buff. 176. Ya, masih ada lebaran kurban ya. Masih bujangan bisa hari-hari langsung hunting. Kalau punya anak istri nggak bisa. Iyalah nggak mungkin jir. Nggak mungkin bisa jir. Gimana? Kalau gue tinggal sendiri, pasti bisa deh. Wow, terang sekali. Wow, butuh MM2. Lo mau MM2? Lanjut santai aja. Siapa tahu drop G10. G10 harga berapa sih? Bagusan pakai snorkel guys. Yang bisa sakit. Bang, Craven 130, Hana XP kencang kan mana? 130. Di itu, di kayu. Kayu, metal. Metal, Craven masuk gak sih? Metal, kayu sih. Elemen kayu. Iya, harusnya di situ. Equip new bronze. Kayu, kalau udah tamat ke elemen itu. Elemen tanah. Gue gak tahu sih, di sini monsternya dibikin sakit gak guys? Belum nyoba lagi. 130 bisa nggak ya kayu? Bisa kan? Bisa lah. Bisa. Equip newborn kan lumayan kuat. Kata BSW kan? Harusnya sih kuat sih. Kuat. Semangat.
Semangat, 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 semangat. Ada nggak ya gue MM2? Gue yang banyak itu ATB, gue 6 papan ya? Kira-kira. Gue 6 papan guys, yang seru guys. Gue 6 BGM jangan. BGM punya gue, bukan punya gue, mau ditempa aja. 6 papan ya? ATB gue buat kemarin 6 AL kagak kepake jir, bangke. Ya bang, makasih sarannya, oke. Coba aja kalau nggak kuat cari dimensi lain. Coba aja dulu. Tapi harusnya kuat sih. Egg of Newborn kuat kok. 20x bagus kok. 20x 200 itu 128x.g bagus kok. 176 tanah udah kuat. Harusnya sih udah. Harusnya sih udah. Harusnya udah. Ngapain wicket gua? Wicket lu level berapa? Plus berapa emang? Abis dart gua anjir. Ya ampun, mana nih guys? Udahlah, gue bener sih, gue ke Madeline dulu. Gue ke Madeline beli itu dulu dah, beli Joker. Gak ada duit lagi gue, bangke. Coba di night padang. Gak pake sepatu SPD25, yang mana itu? Wanderer, belum punya. 13.000. Ih, miskin, 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 car miskin. Baru plus 7. Dartnya habis ya, mau beli ini, beli kartu dulu lah kita. Aturan tadi Joker apa namanya? Jester gua kasih duit dulu ya. Car miskin, car miskin. Kita pakai kartu aja biar cepet lawan wututnya. Balkot TJ-TJ deh, belum dong. Manchesternya belum balkot, bentar lagi. Atau enggak gue pakai ini, timpukan ini sakit gak guys? Sakit banget sih ini. Ini pakai timpuk meledak ini monsternya. Sakit jir. Karena gue harus pengen coba sih ganti mage Ice Wizard. Tunggu cok. Tahu ini pin. Berapa stack nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan stack. Dia warnanya menambahkan damage nggak? Gue sukanya biru, jadi biru aja ya. Biru. Duitnya tinggalan, iya. Ini nih. Konon katanya kalau biru-biru gitu nambah damage. Ini masih ada lagi nih red card. Gua kasih aja lah. Oh, satu stack-nya 600, berarti bisa lebih dong. Timpuk pekeras tigir tuh sakit banget anjir. Makanya itu kan orang kalau tawuran bawa gear motor kan. Soalnya emang damage-nya lebih sakit dia daripada bawa kartu. Invent 1, 2, 3 berapa CC? Sama deh kayaknya. Sama. Pokoknya satunya 150. Kalau nggak salah. Aduh. Sabar dulu dong, Wood-Wood. Ngaci, ngaci. Ntar dulu dong. Ntar dulu, ngaci.
Ada 65.000 apa berapa gitu yang pertama, lupa gue harganya. Loh, ya iyalah, mendingan sakitan gear motor, Jir, daripada lu bawa kartu lemparin. Bener. Ah, iya, Jir, jauh lebih sakit ini. There's no empty space, what the hell? Mau jual, gua gak bisa jualan ya? Gak bisa jualan gua, guys. Berhubung gua nggak bisa jualan, berarti gua expand slot aja, ya kan? 150.000 ternyata slot expand 1. Anjing, mahal juga ya. Nah, nggak apa-apa lah, biar ceritanya serius main gamblernya gitu, biar jangan dianggurin. Makanya lebih sakit lagi dinamit, ya benar, betul. Damage Amrozi itu. Ada di NPC. Kok sakitan wortel daripada gear? Iya benar juga ya. Wortelnya warna-warni soalnya kan. Takut orang dilempar tuh kayak gay jadinya. Ih, gay lu gitu. Eh kok nggak sakit sih guys jadinya? Oh, pas gua habis. Pas gua habis, buff-nya habis. Nggak beda jauh ya? Damage-nya nggak beda jauh tau. Coba lagi naikin. Gak bisa lagi. 105. 110. 110. Portal G. Iya kan, warnanya kan warna-warni kan, Kakarot. Oh, kok nggak gitu? Ini apa sih damage-nya? 5.000. Dari 3.800. Beda berapa? 1.200 ya, lumayan lah. 1.200 tadi pakai posh. 5.400. Lumayan lah. Lumayan tuh, jadi cuman pakai satu kan. Lumayan sih. Rasa bedanya lah. Dibanding pakai itu, dibanding pakai dark sakitan ini. Ya pakai yang biru mungkin lebih sakit. Ngaruh nggak guys? Yang biru mungkin lebih sakit guys tuh, warnanya kan biru-biru kan. Biru-biru magic. Tuh kan sakit kan? Kerasa nggak? Kerasa, mentalnya udah kena ini anjing. Saat player skill makin lama makin sepi. Aduh, apalagi sih ini? Makin lama makin sepi yang mana? Info, apa yang sepi tuh gimana maksudnya, konsepnya? Skill itu menurut gue ya, playernya masih ribuan itu udah lu bersyukur aja gitu. 1.000 tuh untuk skill online tuh udah banyak loh. Serius. Apalagi ini 1.400-1.500 plus kan. Bener. Oh teh dikit, aneh baru main P3R. Mau nanya sekali playthrough bisa max social link semua cewek-ceweknya? Bisa. Loh, gue playthrough pertama semua cewek-ceweknya max social link. Gue missnya tuh cuman satu hari si social linknya BB karena gue nggak ngeflag social linknya Fuka awal-awal. Itu missnya di situ. Padahal udah telatnya udah ini banget. Tapi semuanya dipacarin kok. First playthrough. Lo lihat aja yang di stream. Itu kan first playthrough kena semua kecuali social linknya satu. Cuman gue miss satu hari BB doang. Itu gara-gara salah gue sih. Jadi gue sempet 3 minggunya itu lumayan nganggur social link-nya. Iya, bisa kok, gampang. P3R tuh social link jauh lebih gampang lah. Bisa kok. Soalnya kan dia itu bisa dibilang gampang karena nggak ada yang namanya tired itu kan. Jadi lo tiap malam lo mau belajar kayak lo mau makan megas gitu. Lo zaman dulu mana bisa anjir, tire pusing anjir. Mungkin maunya sebanyak player mole, nggak bakal bisa sih menurut gua. Seal online nggak bakal bisa marketnya segede mole, itu mustahil sih. Karena seal online itu gamenya udah zaman dulu banget.
Kalau P5R sosialnya gimana? Sosialnya nggak ada anjing main, main P5, mendingan gak usah dimainin. V2 sepi tuh, ya V2 kan ya udah bukan masanya. Tapi pas pas lagi masanya rame kok V2. Bener. Ini juga yang lumayan kepotong tuh hype di sini gara-gara perpindahan Seal Classic ke Seal Plus sih, itu lumayan ngaruh banget ya. Karena sebelum pindah itu kan dia player aktifnya masih 2500. Gara-gara maintenance yang lumayan lumayan kerasa tuh maintenance-nya, dan mungkin orang-orang casualnya itu nggak tahu servernya masih ada apa enggak, karena kan klien yang lamanya udah nggak bisa diakses. Jadi kurangnya lumayan tuh. Dari 2500 pada saat itu sampai 1000 berapa? 1800 ya. Zaman dulu bang, main bapak-bapak buat tanah, iya jir, kayak gua. Betul. Misil online jangan ngarep banyak lah kalau gua. Jangan ngarep kayak Mobile Legend itu nggak bakal mungkin, jir. Player base-nya mau sebanyak Mobile Legend nggak mungkin. Bukan masanya gitu. Buat bocil-bocil main Seal Online tuh bukan masanya lagi. Gitu. Player lagi lebaran. Tapi lumayan lah, ini player lagi lebaran turunnya nggak jauh-jauh banget, nggak kayak V1 V2. Itu V1 V2 lumayan kerasa lah berapa ratus tuh kurangnya. Ini tuh nggak. Masih oke lah ini. Nah, kalau menurut gua ya, ini kan kita harus maklumi, ini kan game-nya game lama, game jadul ya kan, Seal Online. Jadi ya mungkin peminatnya ya orang-orang yang dulu main. Tapi bagus, dengan adanya official dan private server, menurut gua itu yang bikin Seal Online tetap hidup gitu. Kenapa gua bilang private server juga bagus ya? Karena kayaknya kalau dari official doang belum tentu bakal sustain menurut gua ya. Contohnya itu Echo aja kayak gitu, mau dibikin di Monopoly jadi official doang dan cuman satu, lama-lama mati kan. Jadi kayak bisa dibilang tuh private server juga satu apa ya, satu bagian dari komunitas besar Seal Online juga gitu menurut gua. Karena kan nggak semuanya orang itu tahu, kayak yang zaman dulu main Seal Online tuh mungkin sampai sekarang belum tentu tahu server Seal Online yang PC itu masih ada gitu, belum tentu. Bener. Nggak bisa Seal mau disamain sama Necro, ya itu juga nggak bisa. Nggak bisa lah, lo mau samain Seal sama game-game baru tuh nggak bisa guys. Miss tanpa ubah job hunt di Spinky, drop arrow berat nggak? Sebenarnya bukan drop arrow-nya berat. Kalau ke Spinky itu kekurangannya damage masuknya nggak bisa sebagus Ice Wizard kan? Ke Spinky. Jadi nggak efektif aja lunya. Huntingnya pasti boros. Kalau Ice Wizard kan Ice Coil bisa 1 hit 2 hit doang itu. Mega Freeze 1 hit. Kurang player oposisi buat perang aja buat lawan aliansi bandit. Itu pun tapi menurut gua dengan kurang player oposisi juga hitungannya juga masih rame loh, masih stabil gitu player base-nya. Sebenarnya nggak semuanya, nggak serta-merta tuh semuanya perang-perang-perang gitu menurut gue ya, karena Seal Online didesain gamenya nggak buat PvP kayaknya ya. Cuman emang kalau private server itu punya fitur yang lebih untuk skenario PvP-nya. Skenario PvP private server udah pasti lebih rame daripada yang official, itu udah pasti sih. Sekarang lo suruh main MMO perja angkatan Seal gini 10 menit aja kalau mereka tahan syukur. Enggak, kalau boro-boro 10 menit tahan syukur, boro-boro mau main enggak? Itu loh, belum tentu, belum tentu mau main. Karena gamenya game jadul, makanya player base-nya pasti kebanyakan yang zaman dulu. Kenapa nggak CG? Belum tahu, belum ngecek ini. Si omnya udah dikill apa belum? Gak apa-apa lah, dari tadi sini jadi lanjutin aja juga. Cuman hunting santai sih ini. Sambil ngobrol. Di Seal Online itu ya menurut gue yang serunya ini sih.
progres karakternya, ngobrol-ngobrolnya, temennya, komunitasnya. Itu yang seru sih. Makanya gue kalau main sendiri si online gak bakal betah juga gue sekarang. Gue tuh gak bisa duduk lama-lama gitu. Cuman kalau ada teman ngobrol gini kan ya seru-seru aja. Ivan harus jadi duta sila. Itu kan juga kalau dia seneng mainnya kan. Kita kan gak bisa maksa juga. Dari segini aja tempatan penuh kalau DE. Iya makanya. Justru skill online itu, makanya gue bilang player 1000 skill online tanpa ada player apa pending offline gitu, hitungannya udah rame lah. Serius. Om bisa dikolongin, bukannya nggak boleh. Ada rulesnya anjir, om itu nggak boleh dikolongin. Lagi pula modelnya kan udah dikecilin, model omnya. Ada rulesnya nggak boleh dikolongin. Kalau gue ini kan gue contoh kan berarti gue bukan contoh yang baik ya kalau gue contohin. Habisin DE dulu ya, sayang DE nya. Sayang DE gak sih? Udah colok 150 kan lumayan tadi. 150%. Padahal masih besar kemarin saya coba ya. Kalaupun itu gue nggak mungkin tunjukin di sini dong, nggak boleh soalnya. Tahu gue nggak boleh deh. Nyarat doang BIMHACK angkatan milenial utamain sil. Iya jir. Itu udah syukur kan? Itu udah syukur ada yang mau main itu. Oh game-game jadul zaman dulu tuh belum tentu appealing buat anak-anak sekarang gitu. Makanya menurut gue ya itu. Kegunaannya ini private server dan official kan semuanya menjadi satu komunitas yang dimana orang nggak tahu jadi tahu mungkin gitu. belum tentu yang main di sini gitu, yang main di private itu tahu ada officialnya, belum tentu yang official tahu ada privatenya. Bener loh, itu valid kejadiannya ada dan banyak gitu yang komen di video gua. Oh baru tahu masih ada seal ini itu. Benar. Tolongin band seketika. Abis gelapin dulu, maksudnya pakai transisi kayak gini ya. Gitu enggak? Salah pergaulan. Ya nggak ada salahnya juga lah suka game jadul ya. Itu kan preferensi orang masing-masing. Sian pemainnya masih banyakan kesian. Ya ini banyakan bapak-bapak, betul. Masih bisnis kopi kagak. Udah enggak nih, belum. Nggak tahu kapan lagi. Gue pengen banget sih dream gue kalau bisa gue buka di Australia. Kayaknya yang paling cocok deh. Gue buka coffee shop di Australia gitu. Karena gue pernah dikerja di sana juga. Terus kopinya tuh di sana enggak semuanya enak dan tapi dibeli gitu. Gue yakin gue bisa ngasih yang lebih gitu. Udah saran sisinya gimmick banget yo, gitu. Udah keren sekarang, udah rapi nih, bro. Streamnya haruslah. Gue tuh bikin transisi biar ada nanti ada break time nya gitu ya. Gue tuh pengen tengah-tengah stream biar nggak bosen, sambil break kopi abis itu lanjut lagi. Di kopi kemarin daerah mana? Daerah BSD. Masih baru Indonesia kopi luwak tuh pasti pakai kanguru. Ntar taunya baunya kan bau dajal anjir. Tapi kanguru tuh di sana itu kan udah jadi hama ya hitungannya ya. Karena populasinya banyak banget tuh udah jadi hama tau.
Lumayan kerasa ya, dari pakai 3 dart jadi 2. Jadi 2 ini doang lawan Mariel, tadi kan 3. Dart berapa sih harganya? Lupa gua. Dart berapa guys harganya guys? Harga dart berapa jir? Cetut cetut cetut. Jenatnya dari tai panda. Emang beneran? Emang beneran itu? Emang gitu? Ya sih buka bisnis tapi kayaknya mahal banget guys. Harus berapa miliar jir? Dart 50. Joker 70. Mendingan beli Joker ya. Eh Joker berapa sih? 70 kan? Purchase price 70. Gila, mendingan Joker kemana-mana ya. Nah tadi kan gue ngabisin juga dartnya kan. Gue gak beli lagi. Mana nih? Ini 10 gue anjir. Kira bikin kopi tai luwak, bikin KSI makan luwak kopi hasilnya diminum. Eh, sengin kasih makan luwak kopi, iya. KSI gak tuh. Betul. Tapi mungkin penemuan orang itu karena tidak disengaja, guys. Namun apa? Lu coba deh. Gimana orang kepikiran? Gimana orang kepikiran gitu? Aku mau bikin kopi ah, tapi dari tai. Ya, nggak mungkin kan? Mungkin jir. Kalau kayak gini start STR apa yente? Yente. Ini udah pakai yente. Nggak mungkin guys. Nggak make sense itu. Wah ini nggak ada kostum perma sih ya. Jadi HP-nya kurang ya. Kostum perma kan gede banget itu HP-nya. Gak bisa pakai Max Blue. Zidup juga bisa pikiran. Apapun itu kayaknya awalnya tuh coba-coba. Kalau nggak coba-coba ya nggak sengaja gitu. Gak make sense. Ini udah 2 jam aja tes PVP Wetamuro. Sabar dulu dong. Sabar dulu dong. Ngaco lo. Bentar lo. Dego bentar lagi habis. Tuh dikit lagi naik jir. Lebih suka cari cegel mudah atau sulit? Sebenarnya menurut gua mudah atau susah tergantung kebutuhan gamenya kayak gimana sih. Tapi sejauh ini enjoy-enjoy aja kok. Gue pernah main BOD, pernah main V1. Itu kan V1 kan susah banget nih, IP juga susah. Pertamanya enjoy-enjoy aja sih gue sih. Kayaknya. Karena pasti apapun yang kejadian di gamenya itu, dia bikin metanya sendiri gitu loh. Jadi gak bisa dibandingin apple to apple dari seal 1 ke yang lainnya gitu. Gak bisa, karena metanya beda. Lagi pula kan gue bukan petani ya, jadi gue nggak tahu. Tapi petani juga yakin gue kalau yang tani itu pasti ada hitungan hariannya berapa, hitungan jamnya berapa tuh pasti ada sih takarannya. Masih temukan kotorannya bukan versi main thread, iya nggak tahu kan. Apa? Coba lu pikir lagi gitu. Orang itu nyari kopi di tai luwak itu atas dasar apa? Gue nggak ngerti. Coba. Coba dipikirkan lagi guys. Atas dasar apa? Abis ini gue mau GB-in itu aja, awal aja. Nah gue matiin internet ini ya, PC-nya. Nah, make sense kan? Ada streamer yang main Knight nggak bang? Dulu sih kagu ya, gue nggak tahu sekarang. Oh bewok lah, Knight mah. Bewok, bewok, bewok Knight banget orangnya.
Bewokin. Bewok naik banget tuh orang itu. Kalau gue V1, V2 selalu Ice Wizard sih. Cuman bosen ya akhir-akhir ini. Tapi nanti bakal coba lagi sih. Cuman lagi bosen aja. Pengen cari angin segar. Pengen coba cari yang lain. Soalnya gue tuh main seal belum semuanya pernah gue cobain gitu. Gue berserker aja gue belum pernah main. Assassin belum pernah main. Gambler pun gue belum pernah main. Cleric. Cleric apalagi tuh paling jarang. Cleric. Apostle, Templar belum pernah main, FW main GWH doang. Dulu waktu itu sama tapi jadi inovasi petani. Guru mungkin bisa onta di Arab. Nah betul. Luwak emang hama, emang banyak populasinya di Bali. Ada Om Nyarat kosong, iya kosong juga deh. Gue udah mau habis 3 menit, ini kan gue ngabisin deh. Gimana orang kepikiran merasapi? Aneh kan? Kalau dipikir-pikir ya. Ya aduh gue sange lihat tetes sapi pencet-pencet ah. Eh keluar susu. Eh rasanya enak gitu kan. Emang kayak gitu. Coba logikanya di mana jir? Keren juga ininya ya. Apa dia punya semangatnya boleh lah. Bukan semangat apa namanya, tingkat ingin tahunya tinggi gitu. Berkat dia nyoba-nyobain. SCG kuat, harusnya kuat lah kalau CG. Harusnya kuat lah CG. Lagi habis. Tapi lumayan lah 7 level hari ini. 7 level apa 8 level? Bener coba, tapi gak make sense gitu. Jadi apapun itu semuanya itu pasti karena gak sengaja. Coba lu pikir gimana orang pertama bikin roti gitu. Pikirannya dia apa? Ya gak sih? Apa pikirannya? Roti panggang juga. Apa pikirannya? Roti udah jadi nih, gue panggang lagi ah gitu. Ah, pikiran pertama dia tuh apa gitu? Yang menemukan itu. Roti pas ketemu untuk jadi roti panggang, rotinya kan udah mateng gitu. Kenapa dia berpikiran lebih untuk ngebakar lagi situ si roti yang udah mateng? Itu loh. Dari madu berarti manusia lihat beruang lebih. Ya mungkin. Gak tahu sih. Lebih susah orang pertama kali bikin ikan fugu bisa dimakan. Nah itu dia. Itu dia kan. Kita gak tahu berapa nyawa yang sudah dikorbankan demi bisa makan makanan yang absurd seperti itu guys. Nasi goreng iya. Nasi udah mateng kan. Kayaknya enak digoreng. Apa gitu. Siapa penemu nasi goreng? Gue juga kagak tahu, Jir. Kalau dibilang gitu kan. Siapa penemu nasi goreng? Tapi fun fact, tahu gue MSG juga K. MSG juga K itu apa? Habis deh gue. Karena nggak sengaja. Oh ya. Nah, GBPet dulu ah. Calon Phoenix. Aduh, calon Phoenix. Kapan Phoenix gua lagi? Semoga hokinya kayak V1 lah. Calon Phoenix nih guys. Phoenix Sarjana. Ini makanannya sampai tanggal 20. Masih bisa lah. Tumben apa ya? Oh, boleh minta. Apa? Boleh minta 1 juta cegel. Aduh, cegelku ada lagi 800, sial. Ketinggal dikit. Jadi sekarang dinamakanlah nasi goreng. Siapa penemu nasi dari padi? Nah, iya kan, makanya. Apa pikirannya gitu? Apa pikirannya? Wah, ini padi ada yang numbuh nih.
yang dimakan yang dalamnya aja deh gitu. Siapa yang mikirin anjir? Semuanya itu, kayaknya semuanya itu karena gak sengaja gitu. Apapun itu di dunia ini karena gak sengaja. Kayaknya sih gitu sih, gak tahu deh. Berapa orang di sini? 90. Ada GBPet di mana sekarang, guys? Nggak ada yang GBPet lagi sih. 90, biasanya 300 di sini. Aman gak ya ini? 300 itu berapa jam nih ya? Sampai ganti-ganti. 500 aja udah bang, aduh gimana? Udahlah, thank you semuanya. Kalau suka bantu like, bantu share, bantu subscribe. Jangan lupa main Hypebeast. Dikit lagi bisa ubah job, lo nggak lihat job gue job 1 nih tuh, mage. Jangan lupa main Hypebeast, hypebeast.sirreturn.com. Bisa top up pakai code Rev Arat. Kalau berkenan mendapatkan 10% bonus, tapi kayaknya sudah dulu sampai di sini karena sudah terlalu malam. Nama gua Rat, pamit dulu undur diri. I'll see you guys on the next one. Bye bye.